tantangan selalu ada. Dunia terkadang terasa berat. Semua orang merasakannya. Namun, apakah kamu mau menyerah begitu saja? Tahukah kamu perbedaan antara orang yang berhasil dengan yang tidak? Orang yang berhasil mau tetap memberikan semua yang dia miliki, sesulit apapun kondisinya, sebesar apapun pengorbanannya. Pilihan ada di tanganmu. Sulit memang, karena apabila muda, semua orang pasti sudah berhasil dari dulu. Itulah alasan kenapa hanya segelintir orang yang sampai pada tujuannya. Dan yakinlah, kamu adalah salah satunya. Rasanya pasti berat. Rasanya pasti perih saat apa yang kamu lakukan belum berbuah manis. Tapi sabarlah, jangan menyerah. Saat kamu sudah terlalu lelah dengan semua ini dan mau menyerah, ingatlah saat pertama kali kamu memulainya semua. Ingat dirimu di masa lalu. Ingat perjuangan-perjuanganmu dan perjalananmu sampai saat ini. Sudah seberapa jauh kamu melangkah? Tidak masalah kalau belum berhasil. Setidaknya dirimu di masa lalu senang saat kamu masih peduli dengan impianmu. Pernahkah kamu membayangkan masa depan saat semua terasa seperti apa yang kamu inginkan? Saat dirimu telah mencapai versi terbaikmu, sebuah sosok yang sangat kamu inginkan. Apakah kamu rela membuang harapan itu semua? Pilihan ada di tanganmu. Akankah kamu menyerah atau kamu bangkit?